إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبعهم خصوصا لقطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الأسكندري محي الدين بن عربي بن بغداد حسن البصري وإلى روي عالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وأصولي وفروعي وإلى روي المهاجر الله أحمد بن عيسى البقي مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روحي عالم العلامة العربي الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روحي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي الله أبو محمد أمين بدري وإلى روح مشايخنا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبعاتهم وخصوصيتهم وأمددهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم على منا وبسلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup. Batang tubuh kita anugerah sehat, petunjuk dan hidayah diberi Allah, sehingga dengan tiga faktor nikmat yang terus menerus kita syukuri, kesempatan hidup masih ada, batang tubuh kita masih sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pulalah kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, beriktikaf, bernuntut ilmu pengetahuan. Niat tujuan tidak lain, semata-mata menjunjung tinggi perintah di mana Allah dan Rasul telah mewajibkan kepada kita berkumpul dan berhadir seperti ini. Kemudian musannif menerangkan jalan memudahkan kepada berikhlas. Laman 18. Pada pertemuan kita minggu-minggu yang telah lewat, tidak ada manfaat dan gunanya amal itu kalau tidak disertai dengan ikhlas. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ikhlas ialah pandangan batin kepada Allah waktu beribadah. Ifradul qasdi ilallah. Sudah kita bahas panjang lebar tentang ikhlas. Lalu musannif membicarakan seterusnya, pengarang kitab, bagaimana cara memudahkan mendapat ikhlas. Lalu beliau mengatakan, idfan wujudaka fi ardil khumul pama nabata mimma lam yudfan la yutimmu nitayuh. Simpanlah dirimu di bumi yang samar, maka barang yang tumbuh daripada barang yang tiada ditanam tiadalah sempurna hasilnya. Hendaklah salik itu menyamarkan dirinya dari manusia banyak.
hendaklah menyimpan, menyamarkan, tidak memberitahu kepada orang, disimpan diri ini di tempat bumi yang orang kada tahu. Dengan kata lain, jangan setuju sembarang timbul, jangan sembarang hendak masyhur, dan jangan mencari kemasyhuran dan dikenali sebagai seorang yang mendapat martabat, seorang yang alim dan arif. Jangan. Dia hendaklah merendah diri dalam kurung tawadhu dan tidak menilik makam dan derajat seorang ada beisi kedudukan di dalam hati orang dada. Umpama sebuah biji, umpama sebuah biji, kalau ia tumbuh dengan tidak ditanam ke dalam tanah, tentulah tumbuhnya tidak sempurna dan tidak pula mengeluarkan hasil yang memuaskan, dan mungkin pula tak sempat tumbuh dan habis dimakan burung. Misal sebuah biji yang kita tanam, Mujahidin, maka apabila biji itu kada ditanam, kada dibawa, kada dibuat ke dalam tanah, jaka bahasa kitanya, maintilan maluaran, mungkin dia tumbuh tapi mudah dimakan burung. Mungkin kada sampai tumbuh, dikikih ayam. Begitulah amal ibadah orang-orang nang belum sampai perintah dari guru untuk mendahirkan ilmunya, jangan ulu anak bakal luar. Maka itu urang bahari, bagaimanapun alimnya kada mau mengajar, kalau kada diantara seorang guru memberikan isyarat ajarkan, hanyar mau mengajar, hanyar mau buka majlis ta'lim. Istilah kata guru sakumpul, sering beliau mengeluarkan dalil, man zalladhi yashba'u indahu illa bi'idhih. Masuk riya, ujub, takabur, aku pahebatnya, semakin banyak murid, semakin berbahaya. Karena bergerak dalam batinnya, aku hebat, aku alim. Karena tidak ada, belum sampai buah itu, sampai biji itu ditanam ke dalam. Nah, maka itulah Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun setelah mengaji mengamalkan ilmu 25 tahun la ya'rif wa la yu'raf, berlakulah seperti orang jahil, berlakulah seperti orang jahil, tidak berpotongan sebagai ulama tasawuf. Beliau berjalan di hutan 25 tahun mengamalkan siyahah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu fihil. Kenapa? Belum ada perintah dari hadratul rasul, dari masyayikh untuk mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selalu beliau menyimpan, idpan wujudaka fi ardil humul, di bumi orang nang kada masyhur, di bumi orang nang kada tahu. Nah, ini agar mudah kita memberikan keikhlasan dalam amal itu. Seperti cerita Uwais Al-Qarani, kita mengambil barakah dengan manakib Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani di zaman Rasulullah dia hidup, di penghujung daripada Rasulullah, hampir wafat sudah Rasul, dia datang ke kota Madinah, Rasulullah tabarungan ke dada, pulang dia. Tapi Rasul sempat berpesan kepada Sayyidina Umar,
Mar, apabila aku meninggal dunia, Mar, dan ikam menjadi pemimpin kena marai, cari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani. Hidupnya di pedesaan jauh dari kota Madinah. Cari laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarani. Kedatangan ikam satu aja marai, minta doakan supaya mati beriman. Orang tu marai pangabulan doanya. Nabi memadahkan ni. Enggih. Alamatnya marai batanda hirang di belakang, batipak hirang di belakang. Bilanya ada marai orang itu, ya tu namanya Uwais Al-Qarani, minta doakan. Enggih ya Rasul. Ringkas kata, wafat Rasulullah zaman Abu Bakar meninggal, diganti zaman Umar. Umar teringat pesan Rasulullah. Bila marai di zaman ikam kaina menjadi khalifah, ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani, cari. Lalu Umar mencari ke pedesaan, dusun, cari. Sampai di kampung Uwais Al-Qarani, ujar Umar, adakah di kampung ini yang bernama Uwais Al-Qarani? Narangan ganjil Uwais Al-Qarani. Ujar orang, kenapa Amirul Mukmin mencari Uwais Al-Qarani? Inya hari-hari bagawi mencari kayu, kada terhormat. Kenapa Amirul Mukminin mencari? Kada ijisin aku anak betamuan, kada dipadahkan pesan Rasulullah. Kada usah jurang mencari itu. Urangnya mencari kayu hari-hari, bejual kayu. Kada nang maajar itu kada. Jadi guru kak kiai haji kada. Ini nang salut kita nih orangnya. Padahal di buncu aja duduk. Orangnya ngantuk bisa juga. Takajud sini. Alim orangnya. Tapi sifat tawaduknya tuh nan menunjul. Ah jurang kada usah bar. Ai ujur Umar di mana garangnya jauh. Di mana aja rumah tunjukkan aku. Inya sekali-sekali mare menggiring kambing gawiannya. Giring kambing. Kan kada maajar tuh kada. Kada maajar ba kitab ka pesantren kada. Babulang kada menggiring kambing. Itu nang dipasani Rasulullah. Uja Umar tunjukkan pang bawa pang aku pang. Tuh jurang di padang situ nah. Urangnya di tengah-tengah kambing menggiring kambing. Ayo Haji Umar bilanya sampai kayaknya biar bulik lagi kamu ada bapak tunjukkan aku anak betamuan orangnya. Ringkas kata betamuan rahatan menggiring kambing, sedang menggiring kambing. Lalu Umar beri salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ujar Umar, naran ikam siapa siapa garang situ? Ujar Uwais, siapa garang situ? Aku adalah Umar bin Khattab, Amiril Mukminin, penguasa, adalah Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin. Nama ikam siapa ujar Umar? Namaku adalah Abdullah. Bujurlah. Naranku Abdullah artinya hamba Allah. Kada berusta kada. Indah naran tu diketahui orang. Sampai nama disembunyikan. Mun kita presiden datang, bah pengumuman presiden mailangi aku. Hebat aku ni. Apa kurangnya aku presiden aja mailang lawan aku. Padahal kada ada mailang ada. Banggalah
nang dito datang nang rumah bangga lah caka tuan wali gak ba ilang orang labih kita boleh ke maaf uja Umar samae kita aku Abdullah juga ikam Abdullah juga tapi aku minta nama yang diberi nama ibumu nama yang diberi nama ibumu aku amba Allah Ta'ala juga sama pada Abdullah tapi aku minta kepada engkau jawabannya jangan mahalabiu minta nama yang pernah dinamai oleh ibumu bah jawab kayak wais iya bang namaku adalah Uwais Al-Qarani Alhamdulillah ya Umar ini pengurangnya lain meraih lain lain Uwais banyak Uwaisnya aku lain Uwais Al-Qarani nang disuruh Nabi mendapati masa aku kada aku disuruh disuruh Nabi mendapati ikam mendapati aku lain meraih lain dasar bujur jojo Umar bisa lain nenek orang menggiring kambing mencari kayu hari-hari nah ini maka bila orang nang menyamar nang kayak itu nang kada tahu di bumi orang nang kada tahu nyaman beribadah kada terganggu riya kada takabur kada beribadah nyaman mun di dalam kamar bersih amun di tengah orang apalagi rasa disorot orang ngalih ikhlas itu sulit sulit mendapatkan ikhlas itu sulit ujar Umar bisa tercari nang lain ini tapi ujar Umar ingat pesan Nabi mal Uwais Al-Qarani yang kumaksud cari orangnya betanda di belakang tapi di apa menyuruh melihat tanda di belakang kada kau apa baju sabar tanura langsungnya berjauh aku lain marai aku lain nang dipadahkan Rasulullah tu lain lain mungkin Uwais Al-Qarani nang lain selamat tinggal uja Umar diam dulu jangan lari jangan lari pacul baju ujar Uwais Al-Qarani tidak ada hubungannya Amirul Mukmin memerintahkan aku pacul baju kada ada hubungannya kada berhak tidak ada boleh memaksa Amirul Mukmin memacul suruh memacul baju lawan aku dada selamat tinggal ayo Umar jangan ditinggalkan aku ini hendak menutupi karena apabila orang tahu banyak orang bahilang mengganggu mahaur beribadat dan ibadah itu sulit mendapatkan ikhlas apabila orang sudah tahuan nah ini nih mendapatkan ikhlas untuk mendapat ikhlas yang mudah idpan wujudaka fi ardil khumul pama dabata syai'un min ghairi lam yutpan lam yutimmani ta'yuh la yutimmuni ta'yuh pacul baju Umar ati amri aku amirul mukminin. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya pacul baju nah ujar Uwais Al-Qarani iya pengen membisik Uwais Al-Qarani aku bisa macul baju tapi dengan syarat Amirul Mukminin tidak boleh menyampaikan kepada kota Madinah tidak boleh menyampaikan bahwa aku yang dimaksud Rasulullah disuruh Rasulullah mencari Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarani bisa tapi kada boleh mahabarakan bila Umar bin Khattab menjanji aku bisa macul baju baik uja Umar aku berjanji tidak akan membuka rahasia ini lalu Uwais memacul baju batipak di belakang tanda hirang bertanda iya ujar Umar doa akan aku supaya aku mati beriman ya Allah doakan aku supaya aku mati beriman aku pesan dari Rasulullah sudah ku doakan sudah selamat tinggal mancap bejauh
Nah itu orang yang suka humul, tidak mau masyhur, tidak mengejar popularitas. Ada yang ini kada handak mencari nama. Nah orang-orang hebat adalah ditutupi segala keistimewaan, segala kealiman, berlakulah seperti orang jahil supaya orang kada menganggap beliau alim. Nah itu ambilan orang. Kita baca, umpama sebuah biji, kalau ia tumbuh dengan tidak ditanam ke dalam tanah, tentulah tumbuhnya tidak sempurna dan tidak pula mengeluarkan hasil yang memuaskan, dan mungkin pula tak sempat tumbuh dan habis dimakan burung. Demikian pula seorang salik yang mencari kemasyhuran dan terkenal, dia tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Amalan tidak ikhlas karena Allah, amalnya tidak ikhlas karena Allah. Maka bagi tiap-tiap murid-muridul ibadah itu, permulaan hendaklah bersamar-samar dan merendah diri, tidak menuntut makam, karena semuanya itu akan merusak, karena semuanya itu kerusakan batin. Tetapi setelah bersih hatinya dan hapus binasa sifat-sifat tersebut, maka adalah ia beserta Tuhannya jika ia menghendaki dizahirkannya, dan jika dikehendakinya selamanya disamarkannya. Kalau sudah sampai ada isyarat dari Rasulullah, isyarat daripada masyayikh bahwa menampakkan kezahiran ilmunya, zahirlah inya, bakal luarlah inya, karena inya sudah menyimpan di bumi humul agar supaya beroleh ikhlas. Nah itulah ambilan orang bahari, nang kada mau maajar, nang kada mau babacaan, kada mau mengumpul nusia banyak, tidak mau masyhur, berlakulah seperti orang jahil karena belum ada perintah dari hadratur rasul atau perintah dari masyayikh untuk terjun tampil di tengah-tengah masyarakat. Kalaunya ada seperti Imam Ghazali keluar dari kamar khalwat batapak dada, siapa hendak melihat wali kutub ini, putar di pasar, siapa hendak melihat wali kutub ini orangnya, coba akan esok berputar di pasar anyar, siapa hendak melihat wali mangutub. Kenapa beliau maka mengaku diri dan disuruh mengucap nengah itu? Karena apabila terjadi orang mahinakan, kada salah beliau lagi. Bila orang mahinakan mau ulu-ulu, kada salah sini, katulahan kada salah sini, sidin sudah bapadah. Dan ini perintah dari hadratur rasul. Berangkat dari kisah Uwais Al-Qarani, ada lagi kisah aulia Allah Subhanahu wa taala. Paguruan Imam Ahmad sempat pernah kita ceritakan. Nang kisah homol nih, nang berlaku seperti kelakuan orang jahil nih. Imam Ghazali menjadi imam di masjid besar. Saudara sidin Imam Ahmad alim juga. Kakaknya alim, adiknya alim. Kakaknya Imam Ghazali, adiknya Imam Ahmad. Ghazali itu nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad, abah beliau Muhammad, kakek beliau Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nang ading Ahmad nang jadi imam di masjid jami', tapi anehnya Imam Ahmad tidak pernah mengikut Imam Ghazali di masjid, tidak pernah turun ke masjid. Lalu Al-Ghazali
berpesan lawan mama, "Ma, tolong bilang sama Imam Ahmad, sekali-sekalilah turun ke masjid di belakang ulun jadi makmum. Sekali-sekali barang maimu kada kawa rutin." Mun langsung beliau memadahkan, mengatakan kepada Imam Ahmad, "Orang tua ada masih." Jadi mama Sidin disuruh oleh Imam Ahmad Ghazali untuk memandiri siapa? Imam Ahmad. "Ma, padahkan lawan Ahmad, Ma, sekali-sekali dintuk sembahyang lawan kakak di masjid." "Ayuh," ujarna mama, "kain aku memadahkan." Dipanggil Ahmad, "Mat, Ghazali kakak Ika matai bapasan. Sekali-sekali lah berjamaah lawan kakak ikam di masjid." "Inggih, Ma." "Inggih." Pada suatu hari Imam Ahmad turun ke masjid. Tepat Imam Ghazali jadi imam. Imam Ghazali usalli Allahu Akbar. Imam Ahmad Allahu Akbar. Kenapa? Maka dilihatkan oleh Allah Ta'ala Ghazali itu kada manusia lagi. Darah seikungan, darah seikungan, babatal Imam Ahmad. Mun darah jadi imam salah. Penglihatan makmum itu imam tu darah salah. Jangan darah nang jadi imam. Kupiah buruk aja jadi imam kada sah. Bujur aja lah. Kupiah buruk jadi imam salah, kada sah. Kupiah buruk jadi imam, mantingil di muka jadi imam, ya kada sah. Mun urangnya bakupiah buruk tu sah aja. Bulik badahulu Imam Ahmad, bulik badahulu. Bah, Ghazali panas melihat di belakang ada lagi hakun kada umpat berjamaah, berjamaah tapi bulik badahulu sama itu padahkan memadahkan kakak salah. Urang tuha, Imam Ghazali urang tuha, panggil pulang, datangi pulang, "Ma, Ma, padahkan lawan Imam Ahmad, Ahmad, Ma, padahkan, Ma, apa salahnya ulun jadi bulik badahulu? Di mana rusaknya ibadah ulun?" Nah, Ghazali, hebatnya Imam Ghazali. "Di mana salahnya ulun jadi imam, jadi Ahmad Muparakah? Apa salahnya ulun?" Pahamlah, mencari salahnya seorang jadi Ahmad ini Muparakah, di mana salahnya? Padahkan salahnya ulun di mana? Kalau kita rajin tuh, "Bah, salah benar itu bulik badahulu, salah benar, orang yang salah ini kada." Mencari salah seorang di mana? Di mana? Kenapa orang kada menghormati kita? Apa salahnya kita? Kenapa bini ini jadi wani? Apa salahnya aku? Kada yang bini ini bepala bana, bungol bana, muar bana, kada tak ada anakku kada. Apa salahnya aku jadi bini ini kada menghormati aku? Si bini pula, apa salahnya aku jadi laki ini bebini aja ndak? Apakah aku kurang memberikan servis? Pina kaya model sepeda motor jadi servis. Karena lelaki ini perlu servis. Kenapa servisnya? Rahasia masing-masing. Apa salahnya aku jadi lakiku nih hingga hendak bebini, hendak manumi terus? Adalah aku kisah nang bini nih bini dua, nang laki nih bini dua, nang laki nih bini dua. Manggilir bini tuha, nang bini tuha ni kada mau bemasak, ingga bemamai. Bila kena gilir tu, nang laki nang mandap, nang laki apa dan sama. Hitungannya bebini seikong juga, bebini dua gerangan begilir-gilir merasa-rasai. Ni kada nang bini tuha pulang kada mau, sama. Jangan laki aku bebini seikong juga. Bila manggilir nang tuha bemamai terus bemasak kada mau. Ujian nang laki. Habis dia mamai tadi ranai dak umanya, "Bu, apa?" "Uyak benar pandir terus
nya macam-macam teh. Kada bemasak ka kada kah? Tunti bini anom teh. Kumaha aja nang bini lalaki malam ni nang bini anom lah aku ni manggilir mah hormati ikam. Hormati apa mau hormati? Nang sudah linyak ni kadang tujuh lagi. Menyambet saurang sudah linyak. Tunti jeung nang kanjang tuh. Rupanya nang anom tuh kanjang masih. Nang laki ni mencari nang kanjang juga. Ini menyampalang sedikit lah menyampalang. Ya, sini anak macam-macam makan anak macam-macam. Kada ujian lagi, jangan salahkan aku. Munika malam ini kada memasak. Aku manumi pulang. Jangan salahkan aku. Pokoknya aku manumi. Maamuk. Tadangar manumi pulang. Padahal maksudnya tuh manumi itu mangohop mi. Malam tadi tadi mama menggilir bini tua kada mau ja bemasak maanumi mangop mesedin tadi. Malam ini jan lalaki bila ikam kada mau bemasak jangan salahkan aku mango aku pulang maanumi pulang. Maamuk manum tadangan maanumi amuk. Langsung berdiri mambil KTP mahampas. KTP di kantong. Kadanya KTP nang bujur Bang. Sama bolnya. Aduh salah, kita kembali kisah aja. Habis waktunya enak. Ketuk itu bahari kan tujuh benar tawa andang. Itu nih kita serius banget tasawuf. Jadi kembali ke lab, ke kitab. Banyak benar murid tokol bilang ke kitab. Jadi pada kan ma'ai lawan Ahmad, apa salahnya ulun? Nah itu adalah. Jadi kita jangan menyalahkan orang, cari kesalahan kita. Cari kesalahan kita. Kenapa sebabnya bini kada menghormati kita? Kenapa sebabnya kesalahan kita lawan Allah Ta'ala jadi doa kada dikabulkan? Malam nisfu Saban behimat sudah berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sugih. Nah, sekarang kita sambat upih. Kada sugih juga. Kenapa? Apa salahnya kita? Jangan disalahkan orang. Allah disalahkan. Jangan disalahkan kita. Kenapa orang kada menghargai kita? Apa salahnya aku? Nah, kada nang mama memandiri pulang. Mat, ikam tadi kan bulik badahulu. Kakak ikam jadi imam. Napa ujar kakak ikam salahnya kakak napa jadi ikam tu bulik badahulu kada mau mengikut tuh. Ujar Ahmad, ma hadapakan ulun kalawan kakak Muhammad tun hadapakan nyaman ulun menarangkan jadi kada ada beanuan lagi. Man, ini nang bagus bahadapan bujur-bujur jangan bersinggung-singgungan. Lalu Ahmad mendatangi kakak Naanom. Kak, ulun kae minta maaf. Kenapa ulun jadi bulik badahulu kada mangikut pian? Coba kak dirasakan kak. Adakah hati pian waktu itu? Sembahyang tadi ka mana hati pian? Ulun kae dilihatakan Allah Ta'ala di hadapan ulun pian itu kae kada lagi manusia, darah baikungan. Nah, dingai. Dasar alim ikam dingai. Dasar alim ikam kakak salah dingai. Kakak waktu sambahyang tadi maingatakan darah haid sekurang-kurang perempuan haid saanu dan wara darah haid. Kaingatan membahas menulis kitab kitabul haid. Tapi kirakan dalam sambahyang pas dirupakan Allah kakak dingai kada lagi manusia darah haid. Di sini dingai salahnya kakak. Bahwa kakak dengan keingatan darah haid jadi dengan alim ikam dengan kada kai pian sakalin itu aja ulun rancak mau ingat lain tapi kada jadi imam padahal ulun banyak juga salahnya kai dasar alim pian kai kada dengan alim ikam wah itu
Orang alim tuh nyaman diatur. Ding. Nang tambus panglihatan tuh ding. Di mana ikam ba guru? Di mana ikam mangaji tasawuf tuh di mana? Di mana ding ikam mangaji? Kakak dingai mun dipadahkan mangaji kah? Kakaknya mangaji pulang. Jadi ujar Imam Ahmad, paguruan ulun tuh kae ganjil pian. Ka pasar hari-hari membilupah menjahit sandal, padahal itu ulama tasawuf. Urang kada tahu pada sidin tuh ulama tasawuf. Iyalah. Kada tahu pada beliau tuh ulama tasawuf, gawian sidin hari-hari menjahit sandal aja. Nah, tahulah kita hari-hari ka toko aja padahal wali urangnya. Bisa aku sawun tuh aja. Umah. Kisah ke pasar orang wali saaku sakon itu aja jauh harapan nusa orang nang acak berdusta atau lawan orang sin kaya ke pasar hari-hari menjahit sandal memilupah menjahit sandal ding kita ke pasaran tunjukkan orangnya ding kakak anak belajar coba bayangkan jadi imam besar di masjid ilmu luar biasa ada mendengar orang alim anak belajar berangkat Imam Ahmad lawan Imam Ghazali berangkat ke pasar Ghazali kada memacul baju jubah sampai ke pasar di pasar tuh kak tuh orangnya nang membilupah manjait sandal tuh itu paguruan sidin narannya gen ngaran sidin gen kaya ganjil nama beliau tuh ganjil kada kata-kata tasawuf nama sidin adalah otaki naran otaki naran dermawan bagus benar tapi pamalar maaflah pun ada benaran dermawan bagus bananaran dermawan kurang lebih lawan murahan tapi orangnya pamalar biar naran bakhil tapi orangnya murahan benar naran Abdul bakhil tapi orangnya pemberian benar Allahnya dermawan tapi pamalar benar sampai duit orang diambil kita sering mengemukakan harta tuh kita pandiri baik harta tuh dipandiri kitakah nang menguasai harta atau harta kana menguasai kita kita kana menguasai harta atau harta kana menguasai kita harta tuh capek oyoh kita mau urusi maka apabila dikirim badahulu itu nah nyata pajang kita bawa kap 1 juta mendengar kok tadi orang bawa kap tadi 7.5 juta itu orang bawa kap tuh orang seorang menangarakan nerai kada memanasi kada bang duit ambil 1 juta julung ke panitia itu pada zahirnya menjulung ke panitia tapi pada hakikatnya minta simpaniakan nah panitia simpaniakan duitku 1 juta nah. Apabila aku mati aku ambil kena kok ambil kena bila mati pahalanya kena pajak aku dalam kubur seakan-akan kita menitip kepada panitia untuk buat kita nanti dalam kubur apalagi menjelang bulan Ramadan nyaman benar mun kita berlaku murahan kebaikan panen raya pahala besar mudahan kita panjang umur al-hasanatu fi bi alfi hasanatin fi ma siwah satu kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan menimbangi 1000 kebaikan di bulan lain Allah 1000 kebaikan mudahan kita panjang umur bertemu dengan Ramadan 1429 Hijriah mudahan naik panjang umur selangkah berangkat dari rumah langkah kita dicatat nilai ibadah 1 tahun karena menuntut ilmu berangkat dari rumah bulan puasa menuntut ilmu selangkahnya tuh dicatat ibadah 1 tahun
berapa langkah. Jadi kan aku nagih besar bidang motor sini, bajalan aja, silahkan aja bajalan mulai gabut sampai ke sini bulikan orang. Itu kapsul sikar awak kita, kelebihan, kelebihan, fadilat dan kelebihan cuma sekedar diketahui, tapi tidak menjadi tujuan dalam beramal. Tujuan kita beramal Allah. Sesudah kita mengerja, sesudah kita mau mengerja, terserah Allah Ta'ala aja, surga kan neraka kada mengharungi itu. Aku kada kau menggawinya, jangan kada Allah menolongi, itu ikhlas pulang. Quran dibacai, dalail dibacai, bulan puasa ditingkatkan amal. Ini kada guring aja bulan puasa. Karena mengambil hadis naumus shaimi ibadatun. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maksudnya itu orangnya dalam beribadah puasa tuh guring nilainya ibadah. Mun beribadah dibawa beribadah makinnya banyak pahalanya. Jangan jujur, guring aja. Mbah sahur guring. Mbah sama yang subuh guring. Mbah Johor guring, Mbah Asar guring pulang, Tarawih mengantuk. Mudahan ulun berniat pulang sabulanan nina. Jadi kegiatan kita dalam bulan Ramadan itu akan ditingkatkan. Ulun bersedia sabulanan pulang, berniat menjadi imam. Tahun tadi kada ada soal jadi imam. Tahun ini sabulanan jadi imam, nang lainnya kada boleh, aku aja jadi imam. Aku bilang sarah kau sana alun gagalai keancap kau sarah kau. Salawatnya diatur. Jadi kita pukul 9 sedikit berikan guringan pulang sahur. Nah, jadi kita bagi-bagi waktu. Harta dikorbanakan, pacang babuka siapakan? Nih babuka di masjid raya ini pian tahu lah, ribuan orang seharinya tuh kurang lebih 1000 orang, hanya 3,5 juta, 3,5 juta bubur spesial, bubur nang nyaman. Jadi ulun perhatiakan dah banyak orang-orang kapuas, orang-orang mana, orang hulu sungai itu nah hendak berbuka di masjid raya, alasan buburnya nyaman. Nyaman aja minta. Kada dasar bujur nyaman juga. Apalagi ulun bepasan ja ulun tambahi dagingnya sedikit. Supaya beinguh daging-daging tenang. 3,5 juta. Jadi pulang korma nang mana ada nang sugi-sugi itu nak korma atari sebelum bulan puasa nih atari ada biasanya pian korma tuh handak hari raya hibak banyak abihan ada pemulaannya nukar dulu. Nah jadi pemulaannya nih belum ada nang pacang bebuka nang sehari dua itu. Nah kami sedia aja menyalurakan mama membagi-bagiakan karena pacang kami juga. Dan nang siapa nang pacang handak nang membukakan pesantren ulun kurang lebih 500-an anak santri bagi dibari pian bari atar ja ke masjid raya tapi turisakan untuk pesantren itu. Siapa handak kada salahnya apa menawarkan itu ikutilah pesan-pesan berikut ini. Tampulu betamuan. Kita boleh ke naran paguruan itu kae. Ganjil naran sidin otake bilupah menjahit sandal tapi ulama tasawuf Allah pasar berdua sampai tuka sidin kak menjahit sandal kada tahu aja orangnya nah sambil manunin tuh nah Allah pandangan batin orang siapa tahu kita dalam laut bisa diduga tuah karis bisa ditangguh. Ya Allah, hati manusia siapa tahu? Hati manusia siapa tahu? Tahu nak hatinya nak? Nah, hatinya nak? Lainan di tengah tu nak? Mau di tengah tu nento? Itu anak makan nento? Hatinya nak? Allah, Allah, Allah siapa tahu? Lalu Ghazali maju ke muka.
anak betaman pak guru mana pak guru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pak imam? Imam. Seorang menjadi sandal imam mendatangi. Apa pak imam? Ulun hendak beguru lawan pian. Beguru isidin. Kada salah dengar aku nih. Hendak beguru aku. Ai. Hendak belajar jadi sandal lah. Rupanya Imam Ghazali, rupanya perguruan Imam Ghazali itu orang kendangan dah. Nak belajar majelis sandal lah. Kada ulun nak belajar lawan pian. Belajar. Belajar apa? Belajar ilmu tasawuf. Uma. Aku nak majelis sandal di tasawuf lah isiden. Kada tasalah lah ikam. Aku kada beisi ilmu. Nah ini nang hebat ini nah. Allahnya nang kulalau-kulalau di atas kursi ini. Pengakuan alim pas pada hulunya neraka. Pengakuan alim nang lain di bawah nah, napa ada nah murid nampak napa mendengar napa ada nah aku paharatnya tada hulu gurunya masuk neraka. Orang mengamalkan tahakkak bijahlika yumiddakallah biilmi, yakinakan ikam bungol baru Allah memberi ilmu makrifat. Nya kada mau ta dua pang, makanya sifat kudrat ilmu-ilmu itu Allah. Jahlun kita, kudrat Allah. Ajzun kita, iradah Allah. Karahah kita, sama Allah. Sumun kita, basar Allah. Akma kita, kenapa makasih tuli didengarakan? Kenapa si bisu maka berucap? Kenapa si lemah maka bisa punya daya dan upaya? Memandang kepada Allahnya, mandang kita jahil, rancak sudah kita bicarakan. Jaka sembah yang hajat itu nah di sujud yang terakhir itu nah sebelum meminta lawan Tuhan baca tasbih Nabi Yunus munnya kawa 40 pangunnya kada khabar apa sampai. Baca subhat tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kakui banyak dosa zalim. Imbah itu minta lawan Tuhan, ya Allah engkau hajat Tuhan nai nang kuasa ulun lemah kuatakan ulun, ya Allah ya Rabb engkau lah yang alim ulun jahil, si jahil ini alim makan ya Allah, alim makan ulun nang jahil ini, ulun ini ya Allah hina engkau hajana mulia, maka hamba nang hina ini mulia akan ya Allah, hamba ini ya Allah pakir, pakir ya Allah engkau hajana sugih, maka hamba nang pakir sugih akan. Bilanya kabul iya maksudnya mana gagah, mana alim, mana sugih, mana mulia. Inya mengaku di tadi ini, mengaku, mengaku. Tahakkak bijahlika yumiddakallah biilmi, yakinakan ikam bungol hanyar Allah ma'alimakan kena ilmu makrifat. Mun ilmu umum tetap aja bang hebat inya. Ilmu makrifat kada dibari Tuhan kepada orang nang sombong. Ya nang pamiran tu bahasa sombongan tu. Kada ingat di Allah Taala lagi. Ikam hendak belajar lawan aku isidin. Maka ikam jadi imam sudah kada guru ai ulun hendak belajar lawan pian tarima pian. Baik isidin. Ikam jangan bepadah ke lain. Jangan bepadah pada aku alim. Coba jangan bepadah ke lain pada aku ni alim jangan. Aku ni tukang jadi sandal. Sapui pasar nih imam baju jubah menyapui pasar tuh sapu nyambil, artinya dicoba menghinakan diri tuh. Adakah posisi sudah seorang imam mengakui seorang alim tak akuinin tuh bang ada sapui pasar. Lalu Ghazali hendak menyapui pasar masih pajar paguruan lalu menyingsing lengan baju, baju jubur, jubah ganal nak. Jangan besingsing. Sapui lawan tangan aja, pulang. Nah itu ini mahina akan. Bila ada kedudukan
hati kita, di hati orang rasa besar, itu kada mau mendapat ilmu makrifat. Ini pukul dalam, pukul dalam. Amun bapandir itu ya, kepada demikianlah pembicaraan saya al-fakir yang tidak punya ilmu, kalau ia benar dari Allah, kalau ia benar itu dari Allah, kalau ia salah itu adalah kekurangan ilmu pengetahuan dari saya sendiri. Mudah-mudahan para hadirin memberikan kemaafan kepada al-fakir. Mana yang nyambat al-fakir? Tapi di hati, bah hebat aku ini bicara mah. Lalu Ghazali anak menyapui pasar tadi, kada lagi maling menyingsing lawan baju. Ghazali stop, silakan pulang. Ikam kada usah baguru aku, kada usah. Ikam sudah dapat ilmu rahasia dan ikam sudah pas menghinakan diri ikam. Itu aja belajarnya nih, itu aja menghina akan diri, tidak ada punya profesi apapun, menghina akan diri. Mun aku ke pasar disambati orang, maka aku tuan guru, maka aku hendak mulia, bahwa aku harus berlaku kayak ini caranya. Itu ada supaya kita dimuliakan orang. Apa adanya lah kita. Enggan situ aja dulu, enggan situ dulu. Karena kita sambung, Bang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جار سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بها يثبت الإيمان بها يصل الأمان كنسك أيها الإنسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة. لازموها يا إخوان ويروا بها الجنان أن يفتح الجنان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله عليه الصلاة.
khairu khalqi indallah sahibul izzi wal jah khatamu rasulillah syafi'una rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi la ilaha illallah ala nabi salamullah la ilaha إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله على النبي رحمة الله لا إله إلا الله على النبي رحمة لا إله إلا الله على النبي رضوان الله لا إله إلا الله على النبي رضوان صلى الله وسلم على طه رسول الله صلى الله سلم الله على طه رسول صلى الله سلم الله على ياسين حبيب الله صلى سلم الله على ياسين حبيب الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان عدد ما خلق